diadakan lebih banyak lagi di kota-kota lainnya selain Banjarmasin dan kota-kota yang sudah dikunjungi, karena kampanye-kampanye Islam Cinta ini sangat penting dan sangat perlu untuk dikampanyekan, karena mengingat banyaknya narasi-narasi yang mengarahkan Islam itu pada hal-hal yang bersifat radikal ataupun hal-hal yang bersifat intoleran gitu. Kegiatan ini cukup memberikan dampak positif karena selain mereka mengajak untuk kita membaca, gemar membaca, dan juga mereka juga mengajak kita untuk saling bertoleransi antar agama, baik itu agama apapun, dan tidak mengujarkan sebuah kebencian gitu. Jadi menurut saya kegiatan ini bagus sekali untuk diterapkan pada remaja karena ini memberikan dampak positif yang sangat besar. Kita lagi cinta.